Alhamdulillah. Oh iya, ini pohon bakau. Tadi yang komen pohon bakau, selamat, Anda benar. Saya baru ingat masalahnya. Pohon bakau benar nggak sih? Wah, ini enak banget ini. Di sini camping, nginep. Selain nginep. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton Zaid Amir Ahi. Di video kali ini kita lagi ada di pantai Kelagian Kecil. Yo, langsung aja kita review pantai Kelagian Kecil ini tanpa basa-basi, langsung aja tonton guys. Kalau kalian mau ke pantai Pulau Kelagian Kecil ini, pakai perahu guys. Nih, pakai perahu dari Ketapang sana ya. Suasana pantainya enak buat mandi karena nggak terlalu dalam di sini. Tuh. Anak-anak bisa mandi di sini. Terus ini tampak depan kayak gini. Ada orang camping di sana guys. Ntar kita kesana guys. Yuk, keliling. Pasirnya lembut, sedikit kotor. Ya kotor, bukan kotor sampah makanan bukan, tapi ini kotor yang sampah daun. Tuh, ini ada tempat apa ya, ini tempat santai guys, gazebo. Kalau kalian merasa suara saya kok lambat, dicepetin aja guys. Wah, nah, keren nggak menurut kalian sob? Terus ini ada yang camping guys. Di pantai Kelagian Kecil ini bisa buat camping. Oh, di sana masih ada. Ini ada kantin sebenarnya guys, tapi masih tutup ya. Nih, bisa camping guys. Tuh. Tripnya saya trip rombongan. Jadi untuk biaya masuk di sini kurang tahu. Yang tahu silahkan komen ya. Nanti kalau ketemu petugas gua nanyain deh. Nih, di sini anak-anak, wah. Kayak gini. Jadi keliling muter ya, namanya juga pulau ya. Namanya pulau jadi muter. Ya, kalau muter capek ya. Enggak usah muter-muter lah, guys. Di sini aja. Capek juga nanti kalau muter. Mending kalau SN-nya besar ya. SN-nya besar muter-muter enggak masalah, guys. SN itu kecil, guys. Ini ada musola nih. Dan sekarang konten itu karena AdSense. Kalau saya hobi kok ya, tenang aja. Ya udah, kita coba ke sana. Enggak muter ya. Nanti saya pisah rombongan, hilang pula. Ini nih. Keren. Buat tenang, keren guys, asli guys. Super alami. Super keren. Wah, enggak nyesal bener teman-teman di sini ya. Enggak menyesal. Kelagian Kecil. Kalau buat renang, enak. Jarang-jarang nih pantai-pantai di ini daerah Pesawaran ya, yang sealami ini. Wah. Selain Mahitam udah pernah kami review, guys. Silahkan tonton. Teman-teman, ada yang bikin apa itu? Benteng. Teman-teman masih setia kan nonton ya, jangan ditutup dulu, ikutin terus vlog Zaid Amir Ahi. Ini ada pohon-pohon apa namanya ini, aduh lupa ya. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar sekalian dong, komen aktif guys, aktif nonton ya, aktif gitu kan, kami balas kalau sempat. Oke, ini review daun di pantai, pohon maksudnya, pohon di pantai ini ada pohon kelapa, pohon natal apa sih namanya sih, semara ya. Sini pohon apa lagi, ngapain review pohon, kita ini bukan dari lembaga kehutanan ya. Langsung ke situ guys, udah ya. Itu ada yang masak guys, ada yang nyate. Wih, pokoknya di sini super deh, alami. Mau nyate, mau masak, mau camping, mau buang air, mau tidur, mau guling-guling,
mau berenang, mau ngapain aja, bebas, asalkan jangan berbikini di sini, guys. Kita budaya Indonesia Timur. Kalau berbikini nanti dihujat tuh. Selain dihujat dosa. Enak nih, guys. Ada ini ayunannya. Wow. Semoga aja suara saya jelas ya. Ombaknya itu gerak, guys. Tuh. Tuh. Ombaknya tuh goyang. Ini pantainya tuh airnya banyak di sini. Dan enak buat renang anak-anak itu, nggak tenggelam, dijamin deh. Udahlah, kalau kesini ajak saya, kita renang bareng. Aku kayaknya mau pergi, guys. Aku nggak mau foto sama rombongan, guys. Alhamdulillah. Oh iya, ini pohon bakau. Tadi yang komen pohon bakau, selamat, Anda benar. Saya baru ingat masalahnya. Pohon bakau benar nggak sih? Wah, ini enak banget ini. Di sini camping, nginep. Selain nginep. Jadi pohon bakau ini kayak gini, guys. Akarnya itu dia kelihatan, kenapa? Karena pasirnya terkikis ya, gitu nggak sih? Teorinya apa salah? Nah, kalau salah komen, kasih alasan. Kalau benar komen juga. Itu benar, bos. Kita cari ikan, guys. Kalau dapat hiu bisa viral, guys. Tapi kalau cuma dapat ciri-ciri gitu mah, tuh ada ciri loh. Ada ikan tombak, guys. Wah. Pokoknya yang nonton insyaallah. Insyaallah nih ya, insyaallah ya. Kotanya habis. Tapi enggak apa-apa. Kota habis, beli lagi. Gak punya uang, kasbon. Kasbon siapa? Tuh, di situ pantai juga, guys. Samping gunung. Aku enggak tahu di dekat Kelagian Besar ini, Kelagian Kecil itu pantai apa. Kerennya. Udah, itu aja teman-teman. Udah 8 menit ya, udah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.